dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainal Abidin, anak kepada Husain, anak kepada Ali radhiyallahu ta'ala an. Artinya bahawasanya bahawasanya aku menyembunyikan, bahawasanya aku senya menyembunyikan oleh aku daripada ilmuku akan permatanya. Aku sembunyikan akan ilmu, yakni hakikat bagi buah hasil daripada ilmu itu akan permatanya, permata bagi ilmu. Kenapakah aku sembunyikan akan ilmuku, akan permata yang ada di dalam ilmu itu, supaya tiada melihat. Melihat dekat sini la yara, kai la yara, kai la yara al-haqqa dhu jahlin fayuftananna, supaya tidak melihat. Melihat dekat sini dengan makna supaya tiada dinilaikan. Supaya tiada dinilaikan ataupun supaya tiada menilaikan. Melihat dengan makna menilaikan akan orang yang jahil, yakni orang yang jahil akan permata bagi ilmu. Orang yang tidak mengenal akan permata bagi ilmu, maka jadi kena fitnah. Nah, maka boleh membawa kepada fitnah. Maksud kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan cicit kepada baginda Nabi SAW, beliau mengatakan bahawa aku dengan ilmuku ini, aku mendapati ilmu itu ada di dalam ilmuku ini akan satu permata yang tidak ternilai hebatnya. Permata bagi ilmu, ilmu itu ibaratkan satu permata berlian, satu permata yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat mahal. Tetapi permata bagi ilmu itu aku tidak boleh nak zahirkan. Aku tidak bisa untuk menzahirkan akan permata bagi ilmu itu, bukan kerana aku sengaja tidak mahu menzahirkan, bahkan aku takut. Ketika mana aku menzahirkan akan ilmu tadi itu, permata hakikatul ilmi itu, maka menilai akan permata bagi ilmu itu oleh orang-orang yang tidak ada kemahiran di dalam ilmu. Bila aku zahirkan akan hakikat bagi ilmu, aku risau bahawa orang yang tidak mengenal akan hakikat bagi ilmu itu, mereka yang menilaikan akan permata tadi itu, maka mereka akan membawa fitnah kepada aku balik. Mereka akan membawa fitnah kepada agama itu sendiri. Maka maksud di sini, kalaulah kita ada permata, ibaratnya kalau kita nak zahirkan yang kita ni ada berlian yang bernilai berjuta ringgit, contoh kata, kalau kita zahirkan dekat satu tempat yang mana tempat itu orang tak kenal apa itu berlian. Mereka tahu berlian, mereka tahu berlian itu bernilai. Tetapi oleh kerana bila kita zahirkan berlian permata tadi itu, di khalayak orang-orang yang jahil tentang akan berlian,
maka orang akan kata berlian kamu adalah palsu. Berlian kamu tidak ada kualiti. Ini semua dongeng, ini semua karut, ini semua kamu ini. Nah, orang akan memfitnah balik. Sekalipun yang kita bawa itu berlian itu memang sangat-sangat mahal. Tetapi berlian itu boleh dinilaikan hanya orang yang benar-benar mengenal apa itu berlian. Dia dah mengkaji apa yang dikatakan berlian, apa yang dikatakan mahal, harga macam mana nak kena berlian, dia punya corak bagaimana. Orang yang benar-benar kenal sahaja yang mengerti bahawa perkara itu sangat dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita bawa keluar berlian tadi itu di khalayak orang yang jahil, orang jahil tak terima. Kerana apa? Mereka tidak kenal. Tetapi kalau mereka benar-benar kenal itu adalah belian, maka dia akan jadi rebutan orang. Begitulah ilmu. Bagi ilmu itu, kata Ali Zainal Abidin, bagi ilmu itu ialah berlian, intan permata yang sangat mahal. Aku terpaksa kena sembunyikan akan hakikat bagi ilmu itu supaya orang yang jahil tidak menilaikan. Bila orang jahil yang menilaikan akan ilmu, maka jawapan dia menjadi fitnah. Macam kita katakan gini, kalaulah kita ni jahil dalam bidang agama, maka kita akan menilaikan ikut fikiran kita sendiri. Nah, walaupun sekalipun benda itu benar di dalam syar'i, benda itu benar di dalam syarak, tapi oleh kerana ramai yang mengatakan tak boleh, maka kita akan ikut yang tak boleh. Sekarang ini, zaman sekarang, nilai ilmu, orang yang menilai ilmu sekarang ni, orang dah tak pakai sangat para ulama. Bahkan orang memakai sebulat suara. Nampak? Orang panggil ayat-ayat perkara yang diviralkan. Macam kita tengok contohlah, bukanlah nak kata, nak mengata orang tak. Tapi kalau saya sebut ni, tuan-tuan semua tahu cerita ni. Nak? Tahu cerita apa? Ha? Tahu tak cerita benda? Ha? Dah bukan umrah. Umrah tu tahu sangat. Umrah tu kita tahu sangat. Memang dia buat dia tak betul dah. Itu semua betul. Orang jahil pun kata betul. Ha, ni orang ramai menilai dari segi orang tak tahu cerita sebenar. Aurat 18-19 tahu? Tahu? Haa, tak tahu. Tu, mak saya tengok ada aura lah, cukup vitamin lah, apa. Tahu cerita? Ah, tak tahu tak apa. Nah, kalau kita ikut tengok daripada zahir syar'i, dari segi zahir, apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Ta'ala itu, dah, dia menikahi seorang lagi janda anak 8. Tahu? Tak tahu juga. Haa, berat. Nak, nanti tanya orang. Nak? Dia nikah janda anak 8. Bini 2 nikah janda anak 8. Lepas tu berlaku komposi popak-popak-popak. Dia pun ceraikan bini dia yang dalam keadaan mengandung. Betul tak? Ha? Bini dia tengah mengandung waktu tu kan? Dah keluar anak, dah beranak. Allah Allah. Kalau kita tengok dari segi waktu dia berkahwin seorang lagi tu, nak, apa hukum dari segi syarak? Berdosa ke dia kahwin seorang lagi? Awak dah marah-marah sebab awak tak boleh. Nak, kita selama ni sembang kecang kat kedai kopi. Oi, kalau dapat nombor 2, nombor 3, nombor 4 selera makan macam-macam lah keluar. Kita tak dapat, orang lain dapat. Benda ini dinilai apabila dinilaikan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, maka dikatakan dia membuat satu dosa besar, dosa cerai. Itu kita tak kira. Itu antara dia dengan Allah. Yang menilaikan perbuatan dia itu sepatutnya para ulama. Nampak? Kena dengar kembali balik pada ulama. Kalau ulama kata benda itu sah, terima je lah. Tapi oleh kerana kita tak terima perkara itu, maka kita katakan dia ni buat jahat lah, buat zalim lah, upah-upah-upah. Contoh kata, kalau dia nak nikah seorang lagi, bukan setakat seorang, kalau dia nak nikah 3 strike, boleh, tak masalah. Nampak dia lah.
Nak nikah tiga serentak cukupkan empat. Nantak. Lepas tu lepas nikah dia nak cerai empat-empat sekali. Nantak dia. Pasal dia boleh buat. Lainlah kalau bini dia yang ceraikan suami dia tu. Itu munasabah. Nak? Kalau dari segi syaratnya, dari segi syarat, boleh tak suami tu nak ceraikan isteri tu? Boleh. Cuma hukum cerai dia dalam mengandung tu lain. Hukum cerai dalam keadaan haid itu lain. Hukum cerai itu hukum masalah cerai. Masalahnya dia boleh tak menjatuhkan talak pada isteri dia? Boleh. Tak ada masalah. Nampak? Dia nak cerai isteri dia? Boleh. Yang tak boleh dia nak ceraikan suami dia. Isteri nak ceraikan suami. Abang, saya ceraikan abang. Talak 8 bulan. Itu munasabah. Kemudian, hak mahkamah pun isytiharkan mereka ini berpisah. Itu munasabah kalau kita nak kata ni. Dia nak cerai dengan ini, dia tak dia. Jadi, oleh kerana apabila agama ini dinilai oleh orang yang tidak mendalami di dalam bidang agama, maka akhirnya walaupun dia buat perkara dia kahwin sekali lagi jadi fitnah. Jadi fitnah. Nah, contoh kita kata kalau orang seorang ni tiba-tiba tak nak cakap siapa lah. Tiba-tiba nampak bawa bini seorang lagi. Nah, kendong orang comel kat belakang. Dah sudah viral satu zaman Jasmine. Tu, orang kuat kita tu bawa siapa dia tu. Nah. Ha, gendong anak dara orang, bawa balik, rumah, tak nak cakap siapa. Nampak? Yang penting orang kuat. Tak kira lah siapa ramah benar orang kuat dalam ni. Nampak? Orang kuat nama Jasmine tu. Tu, nampak tu, bawa motor tu. Oi, gendong anak dara orang, baru bawa pergi mana tak tahu. Kita pun ambil gambar kita viral satu taman. Nampak? Rumah, lepas habis tu, dia pun istihar kata, ini bini saya. Bini pertama tak tahu tu, punya bini kedua dah 2 tahun untuk kat nama Jasmine. Ada dua rumah pun mana. Contoh kata. Kita pun kata, dia ni tak patut buat macam ni. Dia ni menzalimi orang. Siapa kita yang menilai? Kita ni siapa yang menilaikan dalam bidang agama? Sebab itu, kalau tak tahu dalam bidang agama, jangan nilaikan. Allah Ta'ala kata, apa tu? Fazkuru, apa tu Allah Ta'ala kata apa? Fazakir fa'inna zikra Allah Rabbi. Fas'alu ahla zikri inkuntu la ta'lamun. Hendaklah kamu tanya akan ahli-ahli zikir jika kita tak tahu. Maksudnya kalau kita tak tahu dalam hukum hakam, pergi tanya orang dulu. Jangan terus menghukum sebab kita tak tahu apa ada rahsia di sebalik agama tadi. Sebab itu kata Ali Zainal Abidin, nah, kata Zainal Abidin, dia kata aku tak berani nak keluarkan hakikat syariat ni, hakikat ilmu, kerana takut yang menilainya adalah orang yang jahil. Nah, yang pergi umrah tu. Jadi lah, kita minta taubat. Itu pun tak ada orang tanya juga anak dulu. Nah, orang tanya anak ustaz, apa hukum ustaz? Dia pergi umrah ustaz, haram ke tak? Nah, dia pakai pakaian perempuan dekat sana. Nah, kalau kita ikut viral orang, orang kata haram, pupa, habis. Tapi kalau bagi pendapat daripada saya, saya tak boleh nak hukum. Saya cakap terang, saya tak boleh nak hukum. Sebab dia tak pernah isytiharkan dia punya status. Dia ni sama-sama, kejap jantan, kejap betina. Kejap jantan, kejap betina. Kita pun jadi bengong. Dia ni kejap kata dia ni laki. Waktu pergi airport dah pakai jubah. Sampai sana dah pakai telekom. Balik nanti pakai jubah balik. Betul. Dia ni bengong. Melainkan dia tu sendiri, kalaulah dia betul-betul dia sekarang ni dia mendatangkan fitnah pada umat Islam. Apa yang wajib bagi dia? Dia kena tunjukkan, minta maaf cakaplah, tunjukkan dia punya alat sulit tu kepada orang-orang yang adil. Contohlah kata, tunjukkan kepada orang-orang jabatan orang pejabat mufti ke, tunjukkan yang saya ini benar-benar perempuan. Doktor cek hormon, cek dia ni memang betul keluar darah, ada haid. Doktor pakar mengisytiharkan, mufti mengisytiharkan kata, ya saya sendiri tengok celah kekeng tu, contoh kata. Masalah sanggup tak sanggup je lah. Nah, orang yang adil, orang yang menjadi rujukan utama, dia tu wajib kena buat macam tu dah tu, sebab dah menimbul fitnah pada umat. Silap-silap hari bulan, dia punya pasal kita tak pergi umrah. Jangan main. Nampak? Dia tu kena pergi ijtihad. Wajib bagi dia sebab dia telah menimbulkan fitnah pada seluruh umat Islam. Dengan keadaan dia hantar video, kalau setakat video saya segugut, itu tak memadai. Nampak? Saya segugut hari ini, saya tak ada, saya period, saya datang bulan, tu tak memadai.
Itu kamu cakap mulut, kita tak tahu dalil apa yang kata kamu sebut. Kamu tunjuk darah dekat situ, itu tak memadai. Bukan dalil lagi tu. Dalil tu dia mesti kena cari penyaksi, orang yang benar-benar saksi, yang mahir dalam bidang tu, yang mahir dalam bidang jantina ni. Kalau setakat doktor tak memadai, kena ada daripada orang pejabat agama. Nampak? Orang yang betul-betul mahir, kena yang dikatakan khunsah macam mana. Malahu alatah ini, orang yang ada dua alat, nak tengok betul-betul kalau ada dua alat macam mana, nak kena kaji betul dia ni khunsah wabdai, khunsah muskir atau pondan tak datang mana. Nampak? Saya tak berani nak hukum sebab kita tak tahu cerita sebenar. Dia ni sama-sama, kejap je ni macam ni, kejap macam ni, kejap ni, kita pun tak tahu. Nampak? Kalau dia kata, oh saya ni perempuan sebenarnya, saya ni dulu saya pernah makan hormon, saya ni lelaki. Kalau daripada ijtihad pengakuan dia, dia adalah asalnya lelaki, kemudian makan hormon jadi perempuan, itu maknanya haram. Kalau betul-betul lah perkara itu betul, itu haram. Haram bagi dia buat benda macam tu. Nampak? Kalau sekiranya dia kata, saya ni khunsah daripada kecil, dulu kecil saya ada dua alat, kemudian bila dah besar tenggelam satu, tinggal satu. Contoh kata, hak lelaki tak ada, tinggal hak puan. Maka dia ni wajib berwatakan perempuan. Tak boleh dia nak berwatakan lelaki. Wajib kena tutup aurat. Tutup aurat. Bukan duk tayang kopek ke orang. Duk tayang kopek ke orang pakai baju seksi apa situ. Mu tu perempuan. Kalau kamu tu lelaki, kamu haram kamu nak buat kamu punya kopek tu. Nampak? Pergi makan ubat besarkan kopek pun. Minta maaf cakap. Nak bahasa Kelantan, bahasa Kelantan. Nak? Sebab apa? Sebab dia menimbulkan fitnah. Bila menimbulkan fitnah, menyebabkan Allahu Rabbi, janganlah. Kita ni bala yang dah cukup pun. Kata waktu saya ziarah almarhum al-mukarram Syekh Faiz dulu, saya ziarah dulu waktu nak buat zikir perdana Negeri Sembilan. Saya tak dulu tengok Syekh Faiz. Syekh Faiz kata kita ni bala yang dah kita nak terima ni dah tak sanggup dah. Kita ni dah tak sanggup dah nak terima bala daripada Allah. Tetapi orang yang meminta bala tu sentiasa hari-hari ada. Masalahnya bila depa buat bala, yang kena bala dengan kita-kita apa kena? Depa punya perangai, Allah Taala marah murka pada depa, orang yang buat maksiat ni. Nah, masalahnya bila kena bala bukan depa saja kena, kalau depa saja kena alhamdulillah. Tapi masalah kalau kena dengan kita-kita apa tak? Nampak? Itu Syekh Haib pesan tu. Lepas tu kata banyak akan berjaya tu orang pala. Sekarang ni tak ada kerja. Kerja kita sekarang kata Syekh Haib nak taubat untuk umat. Itulah kerja kita. Mintalah taubat untuk umat. Astagfirullahalazim li wa li waladiyah wa lahu wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat. Mintalah taubat pada Allah, pada umat ni. Yang mereka sendiri tak nak minta taubat, kita lah perlu taubatkan. Berdosa kita dengan dosa mereka. Nampak? Ini orang yang mengenali hakikat ilmu sekarang. Lepas tu, cukup-cukup lah. Nah, kalau boleh, jangan dikeluarkan lah dalam tu. Cukup. Nah, selagi dia tak ijtihad, kata dia ni siapa, mufti tak keluarkan fatwa. Nah, kalau sekiranya berat, seluruh mufti kita pergi tengok. Nah, siapa nak tengok salah ni? Nak siapa nak tengok? Nak menilai kata, nak memastikan betul-betul. Nak ambil doktor tunjuk, okey, ajar mufti kalau hormon macam ni, ini hormon orang perempuan. Nak darah yang keluar ni, ini membetul darah haid, ini ni, tandanya macam ni, sama dia ada pengenalan. Dia ada beza darah haid dengan darah biasa, ada beza. Nak, dia juga ada poin kalau betul-betul, okey, dia mufti ijtihad. Contohlah kata, dia ni dihukumkan sebagai perempuan. Bila dihukumkan perempuan, wajib berperwatakan perempuan. Wajib. Nampak? Kalau mufti kata dia ini pondan, masuk pondan kat sini, dia ni khunsa, betul-betul khunsa, dia ada pakaian khunsa. Khunsa bukan boleh pakai suka-suka hati. Nah, kalau khunsa pergi buat umrah berpakaian ihram, dia tak boleh pakai telekong, dia ada pakaian dia tersendiri, VIP khunsa ni. Nampak? Dia ada pakaian, dia ada penutup depan tu, ada cara, cara ibadat, semua ada cara. Kalau betul-betul lah dia ni khunsa. Nah, pening balik bayang tu. Qala, kata dia lagi. Sebab itu kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku terpaksa sembunyikan akan permatanya supaya tiada dinilaikan oleh orang yang jahil, maka menyebabkan jadi fitnah pada permata tadi.
Hai beberapa banyak permata ilmu jikalau aku nyatakannya. Nescaya dikatakan bagiku engkau daripada orang yang menyembah berhala Allah. Nampak? Kalau kita ceritakan betul-betul hakikat-hakikat haqa'ikud diniyah, hakikat-hakikat yang ada di dalam agama, silap-silap orang cah kita sesat. Nak? Ha, sebab itu kata terpaksa kena sembunyikan. Dan nescaya mengharuskan laki-laki muslimun akan darahku. Nak? Kalau aku ceritakan akan haqa'ikud diniyah, menyebabkan silap-silap orang boleh kata dia ni wajib kena bunuh. Nak? Macam yang berlaku pada Hallaj, berlaku pada orang kata berlaku pada Syekh Siti Jenah. Nah, Hallaj akhirnya terpaksa kena bunuh. Sebab apa? Ulama terpaksa menjatuhkan hukuman bunuh kepada dia. Sebab apa dia kena terpaksa kena bunuh? Dia bukannya dia ni kena bunuh, tak, dia ni terpaksa dibunuh. Nak tak nak, tak ada jalan lain, kena bunuh Hallaj. Sebab apa? Sebab dia punya sakran mazawq azwaq dia terhadap Allah Ta'ala terlalu mendalam, sehinggakan perkataan-perkataannya kalau orang yang tak faham maka boleh jadi syirik. Nah, orang yang tak faham perkataan Hallaj boleh jadi syirik. Dia akan hukumkan Hallaj ini orang kafir. Dia akan hukumkan macam tu. Kan dikatakan Allah ada di dalam jubahku. Nah, itu perkataan macam tu. Nah, kecuali ke, kecuali kalau sekiranya yang mentafsirkan akan perkataan Hallaj itu orang yang benar-benar ada mata hati. Sebab itu kata Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa, kalamul azwaq la yafhamu illa ahli azwaq. Perkataan ahli-ahli zauqiyah ini tidak boleh difahami melainkan orang-orang yang zauqiyah juga. Orang-orang zauqiyah yang boleh faham akan perkataan ahli-ahli azwaq. Sebab apa? Mereka berkata-kata itu bukan berdasarkan, orang kata berdasarkan ilmiah ke, berdasarkan fakta ke, bahkan mereka berkata-kata berdasarkan apa yang mereka rasa. Nampak? Ahlul azwaq lain. Nah, sebab itu akhirnya Hallaj terpaksa dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab orang yang mengikut Hallaj kebanyakannya jadi pening. Hallaj itu tak pening, orang yang mengikut dia jadi fitnah. Maka terpaksa dijatuhkan hukuman. Tapi ketika mana dibunuh Hallaj itu, darah yang mercik keluar dari pahadalah Hallaj itu semua tertulis kalimah Allah. Nak cakap punya kuatnya darah ni, punya kuatnya hati dia, punya kuatnya sedarah sedaging dia mengingati Allah. Ketika mana disembel, dibunuh Hallaj itu, darah yang keluar itu memancut dalam menulis kalimah Allah. Ini kata orang yang Ahlul Azwar. Nampak? Kalau kita tengok dalam kasidah Qasaid Ahli Syam, orang-orang Syam banyak ambil kasidah-kasidah daripada kalam-kalam syair, daripada Al-Hallaj, nah, daripada Ibn Arabi, nah, daripada daripada Maulana Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, mereka yang ahli-ahli azwaq yang sakran. Hatta Ibn Arabi pun ramai orang yang mengatakan Ibn Arabi ni kafir. Ada yang mengatakan Ibn Arabi itu sesat. Nampak? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, melihatkan akan terlebih jahat barang yang mendatangkan keelokan, dan senya telah terdahulu pada berbicara ini Abu Hasan kepada Husin dan berwasiat dahulunya. Inilah benda dulu yang pernah diwasiatkan oleh Abu Hasan kepada Husin. Nah, dengan wasiat ini, wasiat dia, nah, wasiat dia, ingat molek, kalau nak bawa keluar haqa'ikud diniyah, nak bawa hakikat-hakikat itu, kena tengok orang juga. Nah, jangan kita rumai cakap benda hakikat sedap, sekejap lagi dia main hakikat-hakikat lah kali pakai tak semayang. You know, payah pula. Nah, dia main makrifat-makrifat jadi melepak, taruh melipat habis. Dia main hakikat. Nah, dia main hakikat-hakikat lah kali saya tak puas, saya apa nak semayang-semayang, saya tak semayang. Sebab saya tak khusyuk lagi dengan Allah pula dah. Nah, habis jadi itu, tak main makrifat, habis pakai tak semayang. Makrifat mendiri.
maktum tu mak lipat tu, lipat habis. Qala al-muallif rahimahullah, dan kata muallif radhiyallahu an, telah menghukumkan, telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat dan meninggalkan membantahi, maka aku ibtihal. Apa makna ibtihal? Yakni merendahkan diriku kepada Tuhan dengan tangannya kejadian dan pekerjaan, bahawa memberi taufik akan daku bagi mengarang satu kitab yang jatuh atas ijma' ulama' dan hasil dengan orang yang membacanya akan dia memberi manfaat, maka diperkenankan daku kepada yang demikian itu Tuhan yang memperkenankan orang yang muttarin, orang yang muttarina, yakni orang yang kesusahan apabila minta akan dia dan melihat akan daku dengan kurniaannya Allah atas beberapa rahsia yang demikian itu. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan kata muallif radhiyallahu anhu, telah menghikamkan, telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat dan meninggalkan membantahi, bukan menghukum nah. Kalau berarti menghakam kalau hukum, menghakam. Hakam dengan makna memandang hikmah. Kitab Umi ditulis ke apa? Kitab Umi ditulis ke apa? Menghukum. Kalau boleh menghakamkan. Telah menghakamkan, yang ini memandang hikmah hal orang yang mempunyai agama. Telah menghakamkan, yakni memandang akan hikmah hal keadaan ahwal pada orang yang mempunyai agama. Orang yang mempunyai agama, kata musannif, pandanglah hikmah kepada sekalian makhluk Allah Ta'ala itu dengan rahmat. Pandanglah segala makhluk perkara yang berlaku kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu, pandanglah dengan pandangan rahmat. Jangan pandang dengan pandangan benci. Rahmat dengan pandangan yang mempunyai kasih sayang. Itu makna rahmat. Imam atau kata dalam sirah sahabi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia didatangi oleh seorang yang mengaku kepada Sayyidina Umar. Orang datang kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kita terkenal seorang sahabat yang tegas. Tapi kalau dalam bab menghukumkan orang ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat mengambil berat tentang ar-rahmah. Bila datang seorang pencuri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, aku ini mencuri." Orang katakan, orang tangkap dia, "Hey Umar, dia ni mencuri." Lalu apa kata pada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata kepada orang ni, "Betul ke kau mencuri?" Soalan. Bila kata orang tadi tu, "Tidak wahai khalifah, tidak amirul mukminin, aku tak mencuri pun." Nah, lalu kata Sayyidina Umar, "Bebaskan dia." Nampak? Orang tangkap pencuri ni, bebaskan dia. Kita tangkap pencuri katok habis. Nah, tapi pencuri gitu, curi betul. Bilalah sampai tahap kali kedua, orang datang jumpa Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ini lepas pada kamu bebaskan hari itu, dia mencuri pula." Ah,
kali kedua, round 2. Nah. Lalu kata Sayyidina Umar, Sayyidina bertanya kepada, kali ini aku tanya dengan jujur, betulkah kamu mencuri? Kata si pencuri, tidak, saya tak mencuri pun, mereka salah faham. Saya bukan ambil, saya terambil sahaja. Dok, contohlah pencurinya ayat. Saya tak tahu macam mana tiba-tiba barang tu ada di dalam poket saya. Macam tu ayat dia lah. Sayyidina Umar kata, lepaskan. Kau pulangkan ke apa dia belum? Saya dah makan masalahnya. Taubatlah kepada Allah. Nak minta halal kepada si peniaga. Bila datang kali ketiga, orang tangkap kali-kali, bawa pada Sayyidina Umar. Hai, kalau tiga kali kena tangkap mencuri, takkan yang dua kali tipu. Nampak? Datang kali ketiga, cukup haul, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, betul kau mencuri? Dia kata, saya tak mencuri. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana aku nak percaya? Kalau kamu mencuri sekali, kamu kata kamu tak mencuri, berarti mencuri itu tidak akan berlaku lagi. Tapi kenapa setelah berlaku kali kedua, kemudian berlaku kali ketiga ni awak tak lepas? Kali ketiga ni lalu dicirikan cerita, akhirnya dipotong tangan si pencuri tadi. Nah, lepas daripada dipotong tangan kiri pencuri tadi itu, akhirnya orang tangkap dia lagi. Wahai Sayyidina Umar. Kata dia ni mencuri lagi. Kata Sayyidina Umar, bagaimana engkau mencuri? Sedangkan aku dah potong tangan kamu. Kata pencuri itu, awak potong tangan kiri, saya curi dengan tangan kanan. Maknanya pencuri sudah mengaku. Sebelum ni tipu, sekarang dah mengaku. Apa kita faham dekat sini? Maksud kata dia, bila pandangan nampak sesuatu perkara yang mungkar ataupun satu perkara yang kita nampak perkara itu tidak baik berlaku pada orang beriman, maka pandanglah dengan pandangan rahmat. Maksud pandangan rahmat, cari jalan penyelesaian yang sempurna, bukan atas dasar menghukum. Sebab itu saya selalu pesan, orang yang hukum dalam fiqah ini, fiqah ni ilmu lawyer ni, dia tak boleh jatuh hukum kau suka hati. Dia mesti kena cari bukti, saksi, apa lagi, cap jari, pot, time, baru boleh jatuh hukum. Ni, ilmu lawyer. Contohlah saya kata tadi kan. Contoh kata, saya tengah semayang. Biasa juga kalau suara. Saya tengah-tengah semayang, tiba-tiba ada orang perempuan, makcik-makcik ni datang-datang lalu-lalu, apa terpegang tangan saya tengah semayang. Soalan, batal tak semayang? Makcik tu terpegang tangan saya. Pegang tangan saya. Pak, ui, lembut tangan anak ni. Batal tak semayang? Batal. Tengok sebulat suara kata batal semayang. Kalau dalam fiqah, jangan kata batal dulu. Soal, makcik tu siapa? Tak habis lagi tu. Oh, makcik tu mak saya. Mak mana batal? Ha, tu fiqah. Nampak? Dia tak boleh nak bila berlaku terus hukum. Faham? Tak boleh. Fiqah kena tanya soal selidik. Siapa? Di mana? Siapakah dia? Apa perhubungan dia dengan kamu? Oh, ini makcik saya. Makcik yang mana? Makcik sabit juga tak sabit? Adik-beradik mak, adik-belah ayah, pak-pak, cerita habis. Kalau sekiranya makcik mana? Makcik ini ni jiran sebelah rumah. Betul, batal. Sebab tak ada pertalian darah ataupun pertalian radha'ah ataupun pertalian perkahwinan. Tak ada. Nasab keturunan tak ada. Nampak? Ini dalam fiqah. Dia tak boleh kata, oi, terus batal. Tak. Kena tengok soal selidik. Siapa yang pegang? Tanya dulu. Nak? Supo juga kalau orang kuat Taman Jasmin bawa orang puang nombor tu kan. Mak tadi tu. Nak gendong buat motor ES5 ke motor tak kira lah. Wah, agak lalu. Kita nak hukum terus kata dia buat lari yang nak dakwah orang, boleh tak? Tak boleh, kena pergi jumpa depan. Siapa itu tu? Nak? Hak mana? Hak tu. Hak kita nampak dulu dekat 7-11 berpegang tangan tu. Siapa dia tu? Oh, dah awak tanya kena jawab lah. Hak tu, hak saya punya. Ha? Dia tak boleh menghukum tu kot. Kena tanya depan-depan. Nak? Kena tanya depan-depan. Dia ni siapa? Apa hubungan kamu dengan kamu?
apa hubungannya? Oh, dia ni isteri saya yang kedua. Oh, tak ada masalah. Silakan. Bawalah gendong macam mana. Nampak? Betul tak? Yang kita sekarang ni, banyak yang kita ni, bila berlaku sesuatu, terus hukum. Ini yang banyak. Sebab tu Imam Malik rahimahullah berpesan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang pandai ilmu dalam fiqh tetapi tidak ada tasawuf, dia akan merosakkan agama itu sendiri. Nampak? Dia akan menjadi rosak agama. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa. Orang yang ada tasawuf tetapi tidak ada guna fiqh, cerita pasal hakikat kencang mandi wajib tak reti. Parah. Cerita bab hakikat, ya Allah, terbang-terbang bunyinya. Tapi bila tanya rukun sembahyang ada berapa? Bila tanya rukun mandi wajib ada berapa? Tak boleh nak jawab. Tazan dapak. Boleh jatuh kafir. Wa man jama'a bainahuma. Mereka yang himpunkan keduanya. Fiqahnya ada, tasawufnya ada. Faqad tahaqqaqa. Ini orang yang betul-betul tahqiq. Nampak? Dan meninggalkan membantahi, tinggalkan berbantah-bantah. Sebab tu kita katakan pandang dengan rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Hadis Nabi yang masyhur. Nah. Maka aku ibtihal, yakni merendahkan diri, betul-betul. Maksudnya bila kita ni nak, kita nak memandang semua itu dengan hikmah, kita pun tak mampu. Nak, kita tak mampu. Kita ni bukannya ahli-ahli hikmah, bukan orang tu kata ahlul hikam. Nak, kita ni bukannya orang ahli, orang yang pandai hikam ke, orang yang ahli makrifat ke, ahli maklipat ke lebih ha? Kita ni bukannya pandai sangat. Masuk kata musannif rahimahullahu ta'ala ni, ini musannif Syekh Daud Al-Fadhani, tuan-tuan. Nak cakap hati orang ahli sufi ni bukan nak takabur. Hati ahli sufi Syekh Daud Al-Fadhani ni orang adim. Nak, hatta kalau orang kata ahli sejarah, Ustaz Hasanuddin, Ustaz Hasanuddin yang karang kitab apa, yang tulis kitab apa, Miftahul Malayu tu, kan, dia cerita kalau orang tu dia kata dia pakar sejarah Melayu, kalau tak kenal Syekh Daud, jangan pakai sejarah ni. Jangan main Syekh Daud ni. Kalau tiga tokoh ni dia tak kenal, jangan pakai dia punya kalam dia. Kalau dia kata, oh Syekh Melayu ni dok-dok-dok cerita Melayu kencang, bertanjak lah apalah, tutang-tutang. Kenal tak Syekh Daud Al-Fatani? Siapa Syekh Daud Al-Fatani? Kalau tak kenal, nanti dululah. Cari orang yang kenal siapa Syekh Daud. Kalau ditanyakan siapakah yang bernama Syekh Ahmad Al-Fatani, dua orang. Kalau tak kenal juga Syekh Ahmad, nanti dulu. Yang ketiga, siapakah awak kenal tak Syekh Arsyad Al-Banjari? Tiga orang ni. Tiga orang tokoh ulama Nusantara yang sangat-sangat adil. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani dan juga Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini yang terkenal. Ramai lagi. Nah, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palembang. Nah, orang-orang ulama dulu, tokoh-tokoh dulu, Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Terengganu dulu. Nah, Sultan Sharafuddin, Sultan Selangor dahulu. Nah, orang-orang dulu. Kalau tak kenal para ulama di dalam sejarah Melayu, nanti dululah. Nanti dululah, kata Ustaz Zainuddin. Sebab apa? Sejarah Melayu Syekh Daud Al-Fatani ini, nah, dia ni orang yang sangat-sangat alim. Hatta kitab-kitab karangan dia itu, zaman dulu dia karang kitab bukan untuk orang, karang kitab untuk sultan. Sultan suruh karang kitab untuk nak memudahkan orang baca. Ini Syekh Daud dulu. Orang alim pun kata, saya tak berani, saya tak cukup untuk nak memandang hikmah Allah. Allah, saya takut saya ni jadi berbantah-bantah, ada baluh dengan orang. Maka saya ibtihal. Saya, orang Kelantan kata, saya ok lah dulu. Saya undur diri dulu. Saya terpaksa kena tunduk dulu. Nah, bila berlaku sesuatu, saya tak boleh nak pandang hikmah Allah. Ini orang ni, tuan-tuan. Kita sama sekarang berlaku turun hukum. Hebat kita ni. Nah, hebat kita ni, berlaku sesuatu direct dengan hukum. Tak ada bincang-bincang, mesyuarat apa semua, tak ada dah. Pak, viral terus.
Malulah kita dengan ulama. Ulama pun rendah diri, tak berani nak pandangkan ulama, orang ahli sufi, orang tasawuf Syekh Daud ni. Dia sendiri berkata saya dia minta maaf. Bukanlah tak kata tahu pada dia orang alim, tapi oleh kerana merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih mengetahui apa yang berlaku di sebalik. Kan? Allah Rabbi wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli 'alaina wa 'ala alihi. Berzikir. Ha? Ha. Oh, tengok jam tu orang jadi jeling, jam tu masalah. Nantilah minggu depan. Allahumma salli 'alaina wa 'ala alihi wa sallim wa sallim 'ala malaikati wa rabbin. Wala taqilna anfusina taqata aini ya rabbana alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بسير الفاتحة.